Al-Musannif mengatakan ja'a bid-dinil islami alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Maka ayat ini, faedah ini menjelaskan bahwa an-nabi datang membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima yaumal qiyamah dinan, agama ghairahu selainnya. Makanya ketika ada beberapa orang, mereka mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ketika mereka mengatakan agama yang ada, baik itu agama Kristen atau agama Yahudi atau agama Hindu atau agama yang lain, mereka mengatakan semua agama itu sama. Islam sama dengan Yahudi, Islam sama dengan Nasrani. Maka perlu diketahui itu adalah pemahaman-pemahaman yang salah. Kenapa dikatakan pemahaman-pemahaman yang salah? Karena kita tahu dari beberapa ayat, dari beberapa dalil yang ada di Al-Quran menunjukkan bahwa agama yang diterima oleh Allah itu hanya satu saja, agama Islam. Di antaranya firman Allah, Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang akan diterima oleh Allah hanya agama Islam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang menginginkan selain Islam sebagai agama, maka ketahuilah orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kata sahibut tafsir Al-Jalalain, beliau mengatakan kenapa digolongkan termasuk golongan orang merugi, termasuk golongan orang yang merugi, lima sirihi ilan nar, karena nanti dia suatu saat akan menempuh perjalanannya ke dalam api neraka. Artinya apa? Orang tersebut akan masuk ke dalam api neraka kalau seandainya orang tersebut menginginkan selain agama Islam untuk dijadikan agama. Maka Allah menegaskan orang yang menginginkan selain Islam sebagai agama, maka sama sekali tidak akan diterima oleh Allah agama tersebut. Dan perlu diketahui orang tersebut akan termasuk golongan orang-orang yang merugi, yang akan masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dhalik. Bahkan yang betul-betul menegaskan bahwa agama itu berbeda, agama itu berbeda, keyakinan itu berbeda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, maka khalidina fiha, kata Allah. Maka Allah menegaskan mereka ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wa Nasrani, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Wal musyrikin, siapa musyrikin? Mereka ay abadatil asnam, penyembah-penyembah patung. Di mana tempat mereka? Allah mengatakan fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Maka Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah orang yang paling jeleknya makhluk yang ada di atas muka bumi. Kalau agama itu sama, agama Islam itu sama, apakah engkau akan masuk dalam ayat ini mengatakan bahwa agama Islam sama dengan agama lain? Maka ketahuilah mereka ahlul kitab al-Yahud wan Nasrani wa abadatil asnam, para penyembah patung, Allah menegaskan mereka yang pertama adalah penghuni neraka. Kemudian yang kedua, tempatnya mereka ketika di neraka kekal di dalamnya. Sifat yang ketiga Allah sifatkan bahwa orang tersebut adalah paling jeleknya makhluk di atas muka bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu mari kita luruskan pemahaman bahwa yang namanya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, sesuai dengan yang dikatakan oleh pengarang hadil kitab, ja'a bid-dinil islami, yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pada hari kiamat nanti agama daripada selain agama Islam. Allah juga berfirman menegaskan bahwa Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kata Allah aku sempurnakan untuk kalian
agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku untuk kalian semuanya. Kemudian Allah mengatakan, wa raditu lakumul islam dinah, dan aku ridha kepada kalian agama Islam sebagai agama kalian. Maka menegaskan ayat tersebut secara terang-terangan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama yang mana agama tersebut agama yang bukan selain Islam.